Oke, kita masuk dapur lagi. Stay at home hari ke-19, kita masak-masak lagi. Saya ingin perkenalkan saya punya resepi hari ini, yaitu ikan merah masak dengan cili padi ataupun masak pedas lah. Bahan-bahan dia adalah 3 ulas serai, 1 sudu garam, 1 sudu Maggi secukup rasa, bawang besar. Resepi utama kita yaitu ini. Penyediaan dia bawang merah, bawang putih, serbuk cili kering dan cili merah. Semua sekali kita blend dulu. Lepas blend baru kita letak dalam mangkuk dan dia punya rupa adalah seperti ini. Dan bahan utama dia juga adalah ikan merah. Lepas tu dipotong 3 bahagian. Lepas dia dipotong, kita rendam dengan asam jawa. Okey, fungsi dia punya asam jawa ialah untuk kasih hilang dia punya bau hanyir lah. Okey, kita perap dia mungkin 5 minit macam tu. Lepas perap dengan asam jawa, baru kita basuh ikan ni. Lepas basuh, baru kita letak kunyit 1 sudu, garam 1 sudu. Kita gaul dia. Kita perap lagi dia 5 minit. Lepas perap, barulah kita goreng dengan minyak dahulu. Bila dia seperti kemerah-merahan ataupun coklat, baru kita angkat masuk ke dalam pinggan. So, inilah dia punya hasil selepas dia digoreng sebentar tadi. Barulah fasa kedua bermula. Kita kasih masuk bahan yang kita blend tadi. Okey, kasih habis saja. Okey, kita tambah sedikit air. Kita punya kuah tadi pun sudah mendidih. Sekarang kita letak ikan yang kita goreng tadi itu. Okey, next kita masukkan bawang besar ke dalam. Kita kasih habis. Kalau dia punya air makin kurang, kita tambahlah, kita agaklah. Okey. Lepas tu kita masukkan daun serai tadi. 3 ulas daun serai tadi itu kita cuma masukkan. Sudah masuk daun serai, Maggi cukup rasa dengan garam. Lagi 2 minit nanti dia masak. Okey. See ya. Okey. Tempatnya sudah masak, kita masuk ke dalam pinggan. Okey. Okey, ikan tilapia merah masak dengan cili padi sudah siap. Jadi, itu saja saya punya masakan hari ini. Be safe and stay home. Bye-bye. Okey, makan. Sedap kah? Terbaik. Okey, dia ada pedas sikit. Jadi, kalau tidak mau terlalu pedas, kasih kurang tuh cili dia lah. Okey?